Ya re, ya re, yo well, balik lagi sama gue lo. Kali ini kita lanjut lagi main Dewa Ngamuk. Oke, di episode kali ini gue belum naikin BP gue, belum naikin level gue juga. Ya, dan sekarang ini ya, seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, gue bakal Evo si Otong. Jadi gue bakal ngumpulin ininya dulu ya, yang dari map itu itemnya nih. Kita juga dikit abis ini langsung ke chapter 12 abis ini. Oke. Okay. Gak usah di skip lah karena udah di chapter 8. Chapter 8. Kalau masih di chapter 1 baru gue skip. Soalnya gue tadi udah sempat main gitu. Pas abis ini, abis sahur. Main bentar doang. Ya, hari-hari. Oke, okay, nice. Oh ya, yeah, by the way, ini kan barrier gua kan udah level 60 semua nih. Gua pengen upgrade cuma ini aja. Ngumpulin barangnya kan butuh energi banyak, coy. Jadi, ya, mungkin agak lamaan gua ke barrier ungu ya. Soalnya energi gua cuma sedikit, coy. Cuma 120. Gua beli juga nih. Kan di event kan dijual tuh energi. Langsung cepet habis gitu. Abis terus gitu. Soalnya apa namanya, ntar gue kasih liat ya. Abis ini kelar bentar. Jadi gue udah beli nih. Setiap beli itu pasti langsung gue pakai, langsung abis gitu. Soalnya ini batasnya tuh cuma 4 kali beli 2 kali beli cuma ada ininya 2 gitu, dapetnya 2 pil gitu. 2 pil yang warna oranye gitu. Kan nambahinnya 25 apa 50 energi gitu. Ntar gue liat. Abis inilah. Abis nyelesain ini. Ya, re. Oke, di sini stack berapa tadi? 9 ya? Ya ini masih mini boss lah. Tapi udah pada tebel-tebel juga nih. Aduh. Kira-kira gua kuat gak ya di stack selanjutnya? Tuh mereka udah pada sakit sama tebel gitu darahnya. Tuh. Jangan sampai gak bintang 3 aja. Ya hari-hari. Pelayan ratus ini gua mesti upgrade dia nih. Pelayan ratunya gak gua urusin soalnya. Jir aja belum gue ganti jadi kuning semuanya. Baru satu biji doang dia. Gue pakai gear kuning. Si pelayan ratu. Ya hari-hari. Oke. Soalnya pelayan ratu bagi gue cuma buat tumbal doang gitu. Tumbal di depan. Bentaran doang udah. Soalnya darahnya dikit juga. Belum gua terlalu banyak utak-atik itu. Nanti dah. Kalau gua inget. Kalau inget anjay. Oke, 90 900 90 ribu gua tadi pengen ngomong. Pedes gila. Pedes banget itu. Buset dah. Lubu emang favorit gua, emang favorit. Pedesnya tuh edan ya. Yang lain aja itu butuh, walaupun itu nyekil juga butuh beberapa nggak butuh sekali skill gitu doang, bikin musuh mati loh. Tadi lu lihat kan si Diaochan masih banyak banget tuh, pada masih banyak banget darah. Tapi cuma sekali gebok gitu meninggal anjay. GG parah sih. Wih. Gile. Chapter 12 angin ekstrateritorial. Apa sih ah? Susah parah anjay. Bagus juga gambarannya. Oke, kita ambil dulu dapat berapa ya? Wah, 50 doang lagi. Ya, re. Itu banyak, coy. Nah, kan di event dijual nih.
item diskon. Nah ini nih, nah nambah 50 stamina tuh sehari bisa dibeli 2 ya, dan kalau lu beli setiap sekalinya tuh bisa dapat pil stamina nya 2. Jadi paham kan, jadi ya 4 lah, 4 biji pil lah. Dari kemana-kemana tuh gue beli tuh buat nge-farming barir ya, barir yang ini, yang biru. Dan sekarang udah level 60 semua, jadi tinggal kayaknya aja ke level 70. Kalau udah level 70 baru udah ke ungu, mungkin kayak gitu. Nah ini level 60, gue masih butuh banyak noh, banyak banget dah, masih butuh banyak dah pokoknya. Oke, kita di sini evo si Yotong dulu lah. 395 500, jadi saya butuh 200. Itu banyak banget. Ada gak ya toko ya? Kah? 2000 dong. Wah, mahal banget. Bentar. Oke, gue bakal ngumpulin dari sini ya. Sebentar. Gue skip dulu ya ini ya. Bentar. Oke, kita lanjut lagi. Di sini dapat 50 batu roh iblis. Oke, kita bakal di ini lagi. Satu box lagi lah. Dapetin ini lagi. Batu roh iblis ya. Dari box yang terakhir tuh. Jadi kita mulai dari stack 8 lagi nih. Seperti biasa, stack 8. Biar ini. Biar cepet aja. Biar enggak buang-buang waktu gitu. Ngasih lihat yang itu. Tuh kayak gitu tuh, pedes banget tuh. Itu masih belum kelar loh. Combo skill kombonya loh. Masih ada lagi. Pedes banget dah. Habis muter-muter gitu terus dia nusuk dari atas gitu. Kayak gitu dah, kalau enggak salah terakhir ya. Tadi gue pengen ngomong apa ya, lupa gue kan. Duh, bener-bener dah. Waduh, lupa banget gue orangnya ya. Bener-bener, pansan aja gue dibilang kakek. Sama saudara-saudara gue, mama gue. Ya, hari-hari masih muda kayak kakek-kakek, pikun banget. Bener-bener dah. Bocah, mau lari kemana kau? Gue udah lama banget gak liat Wero. Anjay. Baru ngeliat lagi gue. Terakhir kali make kan itu waktu masih noob ya kan. Waktu masih di awal-awal main game. Oke. Dapet girungu. Gak perlu girungu gue. Butuhnya gear kuning kalau gue sekarang. Gear ungu udah gak butuh coy. Sorry, udah lama gak butuh malah. Kenapa gue pencet skip kocak? Ah bodoh lah. Pencet skip sumpah. Kepencet. Yari. Bener-bener dah. Ya dapet 50 lagi. Wah, berarti benar tuh katanya di komen. Mending goldnya buat dibeli ini aja, batu roh iblis. Yare. Udah dah, kita bakal beli 5 biji doang kok. Oke, 100 lumayan lah. Yos, kita bakal evo si Otong jadi plus 7 berarti ya. Plus 7 ya berarti ya. Makin tambahan aja ini. Coba abis ini berubah jadi apa sih ya? Plus 8 sampai plus 8 doang nih. Abis plus 8. Demon. Tapi lepas dulu kostumnya biar tahu kayak gimana perubahannya. Nah, kan kita nih di plus 7 nih. Next tuh berarti plus 8 ya. Woi, kanan woi. Oke, plus 8 kayak gini masih sama.
Lalu abis itu demon makin tambahan aja si Otong. Abis demon, wih, badass parah, gile boy. Wih, gile. Jadi pengen coy gue demon. Demon plus 1 loh itu. Katanya sih butuh banyak banget sih. Ada yang komen juga, butuh banyak banget. Makanya dia sampai beli pakai gold gitu katanya. Jadi kumpulin aja goldnya. Gitu katanya. Katanya sih gitu. Jadi makasih nih yang udah ngasih-ngasih info lah. Makasih banget. Ya re. Udah sini gue bakal arena ya. Itu mulu bosen kan. Map mulu bosen. Arena gue di rank 38. Lawan siapa ya sekarang ya? BP pada di atas gue semua. Waduh. Si Ayuk. Itu yang di rank 33 tuh yang paling atas nih. Ayuk Chlit. Dulunya dia BP di bawah hampir gua balap itu. Wah, dia cepet sekali udah ke up. Level 91. Yari. Yaudah gua bakal lock all in nih. Perasaan dulu dia di bawah gua, di bawah gua. Hampir gua balap. Yari. Udah gua balap malah waktu itu kan. Rank arenanya. Dia sama-sama formasi BN. Wah, si Mayika. Oh ya, gua ada rencana buat ganti ya si Yama nanti. Kalau gua ganti sama si Mayi, cuma nanti dah. Kalau ada skill kombonya si Mayinya. Soalnya Kaisar Gyo susah didapetin ya, seperti yang gua bilang. Susah didapetin. Ya. Oke, apakah gua bakal menang? Wah, dia juga sama gitu anjay. Ayo dong, skill combo Lubu, please skill combo auto menang. Lubu skill combo menang gua. Ah, enggak skill combo. Pasti dia nih yang skill combo nih, gua kalah ntar. Untung aja enggak. Sama-sama pedes gile. Pedes banget. Pedes gimana gitu. Yari. Ayo dong. Oh my god. Gak ada perkembangan ini, malah kalah ini. Coba gue skip ya. Wah, bener-bener kalah. Wah. Beda jauh juga sih soalnya. Dia 3,9, gue 3,2. Wadaw. Oke dah, mungkin gue bakal naikin BP lagi nantilah. Yari. Apa nih mail nih? Oh, mau ngasih tata lumayan. Gue sih apa ini notif anjay Dragon City kocak. Yare. Oke bro, kayak segitu aja ya untuk episode kali ini. Jangan lupa dikasih like, komen dan juga subscribe channel YouTube gue bro. Sayonara.